Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Tira Putri dari Mastar. Di video kali ini saya akan mereview lampu TGP CFE12 Corona. CFE12 Corona. Jadi seperti ini. Jadi berbeda dengan tipe TDP CFE89 Corona. Untuk yang tipe TDP CFE12 Corona ini memiliki bentuk yang lebih kecil dan tinggi yang lebih pendek. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk lampu TDP CFE12 ini merupakan alat terapi gelombang panas yang biasa digunakan dalam terapi akupuntur. Kemudian lampu TDP ini juga sangat dipercaya karena sangat manjur bagi orang-orang yang menggunakan, terutama orang-orang yang menderita. Nah, jika lampu ini digunakan secara berkala, dapat mengurangi rasa sakit dan juga bisa membantu penyembuhan radang sendi. Lampu TDP ini juga sudah dikenal luas oleh penggunanya baik di Cina maupun di seluruh dunia dan salah satu merek yang berkualitas dari TDP Corona. Nah, untuk berat dari lampunya ini tidak terlalu berat, hanya 7 kg dengan jarak penggunaan lebih dari 20 sampai 30 cm. Untuk timernya juga bisa diatur, kemudian sangat mudah bisa diletakkan di meja, di lantai, sangat praktis dan juga bisa diatur posisi lampu yang diinginkan. Nah, kemudian untuk cara pemasangannya akan saya peragakan. Nah, jadi seperti ini cara penggunaannya, sangat mudah sekali dan kita hanya perlu memasang lampunya dengan tiangnya. Caranya untuk memakaikannya pun sangat mudah. Di sini ada lubang di sebelah sini. Kemudian kita masukkan saja lampu yang sudah tersedia seperti ini. Kemudian supaya lampunya tidak mudah jatuh, kita bisa mengeratkan dengan mur yang sudah tersedia dengan memutarnya sampai erat. Kita pastikan benar-benar erat supaya nanti kalau ketika digunakan lampu tidak mudah goyang dan tidak mudah jatuh. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya atau cara pemasangannya. Kemudian kita coba untuk memasukkan ke dalam stop kontak. Nah, setelah kita sudah memasukkan ke dalam aliran listrik, di sini ada dua lampu, yaitu lampu power dan lampu work. Nah, jika kita sudah menyalakan ke aliran listrik, pasti yang untuk lampu powernya ini akan menyala. Namun, untuk lampu yang satunya atau lampu worknya, ini belum menyala karena kita belum mengatur dari timernya. Nah, kita harus mengatur dulu timernya, di sini dalam satuan menit. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan dari penggunanya. Bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika ini sudah diatur, pasti lampu worknya ini akan menyala karena alatnya sudah bekerja. Dan juga dari timernya ini juga mulai bekerja. Nah, untuk pantulan dari sinar inframerahnya di sini itu bisa bekerja lebih dari 20 sampai 30 cm. Kemudian juga bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Mau ditinggikan maupun direndahkan, tinggal diatur saja, sangat mudah. Nah, kemudian jika waktunya ini sudah habis sesuai dengan keinginan kita, pasti akan menyala bunyinya. Nah, seperti itu. Dan lampu yang work atau yang bekerja ini akan mati dengan sendirinya.
Nah, jadi seperti itu, memiliki banyak sekali kelebihan, diantaranya yaitu sangat praktis karena memiliki bentuk yang kecil, kemudian bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Dan untuk bentuknya yang kecil ini jadi mudah diletakkan, jika ingin diletakkan di meja atau di lantai, ini sangat mudah. Dan hanya memiliki berat bersih hingga 7 kg, jadi sangat ringan. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya, sangat mudah bukan? CV12 Corona. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel Masta kami. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Masta Group lainnya yang sudah ada di link di deskripsi. Untuk teman-teman yang menyukai video kuyonan dan juga lelucon, bisa subscribe channel Masta kami pada sisi komedi. Kemudian untuk teman-teman yang menyukai video review buku dan juga pengembangan diri, bisa subscribe channel Masta kami pada Masta Squad. Lalu untuk teman-teman yang menyukai video olahraga dan juga sejenisnya, bisa subscribe channel Masta kami pada Fit First. Lalu untuk teman-teman yang menyukai video inspirasi dan juga motivasi, bisa subscribe channel Masta kami pada Masta Power. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.